yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Persib Bandung bertandang ke markas Super Elang Jawa PSS Sleman pada laga lanjutan pekan kelima Liga 1. Pertandingan berjalan cukup sengit sejak menit pertama. Kedua tim saling jual beli serangan. Persib Bandung ingin melanjutkan tren positif dan kembali ke persaingan papan atas klasemen. Usaha Maung Bandung membuahkan hasil di menit ke-6. Gol Persib terjadi melalui umpan tarik dari Febri Ariadi yang langsung disambar oleh David Silva. Baik sekali Rian kali ini, umpan pendek bertiga kita. Febri Ariadi begitu menarik perhatian di pertandingan kali ini. Seolah dia kembali menunjukkan kualitasnya setelah sekian lama absen. Di samping itu, Persib yang telah resmi menunjuk Luis Milla sebagai pelatih kepala sepertinya akan memainkan Febri secara konsisten. Hal tersebut tidak lepas dari kontribusi Febri yang menjadikannya sebagai anak emas Luis Milla kala membesut timnas Indonesia. I'm not quite there yet, but those words, they'll be